It will be a straight fight for the Teluk Intan parliamentary by-election, with Gerakan President Dato' Mahathir Keong taking on Diana Sofia Muhammad Daud of DAP. Ma was the Member of Parliament for Teluk Intan from 1999 to 2004. However, he lost the recent two general elections in 2008 and 2013. Meanwhile, Diana is a political greenhorn from DAP who is currently serving as DAP advisor Lim Kek Siang's political secretary. Polling day has been set for May 31st. Dengan ini saya mengumumkan bahwa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya parlimen P076 Teluk Intan adalah seperti berikut. Pertama, Mahathir Keong, Parti Barisan Nasional. Kedua, Diana Sofia binti Muhammad Daud, Parti DAP. Bagi maksud pilihan raya ini, hari pengundi awal akan diadakan pada 27 Mei 2014 dan hari mengundi pada 31 Mei 2014. Pada mula hasrat saya untuk orang baru, kita telah menyediakan untuk GE yang ke-14. Sebab itu 4 tahun dari sekarang, kita tidak tahu ada pilihan raya kecil. Oleh sebab masa yang singkat, mereka berdapat ikut survei dan juga oleh kerana NGO-NGO telah membuat secara terbuka harap saya dapat balik untuk bertanding. Dan saya telah buat keputusan dan bincang dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri say go for it. Saya ingin meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh rakan seperjuangan kami, iaitu MP YB Siang. Jadi antara cabaran yang anda lihatlah yang bakal diperlukan? Sangat obvious yang menunjukkan bahawa saya telah hendak di sini, dan juga saya akan muda, akan berlawan dengan seorang yang sangat berpengalaman dan juga sangat dihormati di tempat ini. So, bagi saya itu satu cabaran yang harus saya hormati. Diana, satu last question. Apa pendirian anda tentang budik? Ini saya akan addresskan bila tempoh, dalam tempoh berikutnya. This is Adrian Lai reporting for NSE Online from Teluk Intan.